go. Woi, lajunya kau. Pertama lagi. Ah, kamera aku. Kamera aku. Woi, lajunya kau. Ni kena tengok babe, kena tengok air ni. Pastikan dia keluar kan. Lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni pun safe. Yang ni pun safety gang. Pastikan ada test kat body. Kill switch. Let's go. Kau biar geng ni, lagi ni gaya ni. Oh. Allah, putus. Oh, gila. Tak tahu, kau biar. Gila, laju macam tu kau biar ke? Kau biar ke lagi macam tu? Laju lah. Oh, putus dengan tali kau. Tak. Kau biar mesti naik. Dia tak naik pun. Putus sebab. Gila. Gila. Bukan kau biar weh. Berdarah tangan aku. Potong tali. Aduh. Aku tak tahu bro. Laju gila. Putus tali. Putus weh. Assalamualaikum, selamat pagi geng. Aku dah kat spot dah. Tadi kena tarik padu wey. Padu gila. Terpotong jari aku kan. Sebab tahan ni lah. Mancing ni satu aku tengah nak alih. Aku dengan Cikgu Aiman. Tunggu Cikgu Aiman. Dia mancing kisi kan. Belakang aku Fairuz. Sifu aku, Sifu IB aku. Fairuz, hai. So, aku bertiga sekarang kat satu spot ni. Support rahsia bro, eh? Support rahsia. Aku sebenarnya dah 3 kali turun kat sini. 3 kali dah aku turun kat sini. 3-3 putus. Aku tak tahu lah nak bawa set macam mana. Bukan set lah kan. 3-3 putus. Lepas ni aku nak setting kau-kau. So macam tu lah. Korang stay tune. Aku dengan and the gang ni nak mancing hari ni. Hari ni macam biasa bottom lagi. Sebab aku tengah jatuh cinta dengan bottom ni. Harap ada strike padu lah. Alright, Roger. Stay tune. Ah, macam tu lah nak buat YouTube. Geng, aku pergi kandang sotong je. Aku pergi kandang sotong je. Depan tu. Kandang sotong. Aku nak cari umpan je. Cukup umpan ke cari lauk sikit kan. Cukup dapat lauk sikit, dapat umpan sikit. Lepas tu aku turun bawah balik lah. Kita pergi cari ikan lah main bottom eh. Jom. Ya geng, aku tengah apa ni? Tengah ikat mata polo yang bukan ikat lah, nak setting balik.
aku potong ni, aku ambil 3 je daripada 6 mata tu, aku ambil 3. Aku pakai uki-uki sabiki. Atau isi ni lah, isi sotong sikit lah kan. Cengkisi. Bukan apa. Kau tengok tu aku punya ni. Berpusing-pusing, aduh. Sambil aku settle ni, aku buang kisi dulu lah. Tengok macam mana, mana tahu ada kisi kasar kat area atas ni. Aku buang dulu. Lepas tu aku nak repair yang ni. Berpusing-pusing ni, aduh. Wah, Fairo sebelah aku. Drop again, drop, drop. Candat. Candat jap kat sini. Fishon gang, fishon, fishon. Fishon, sotong, fishon. Sotong pertama hari ni. Geng, yang ni, jogan ni aku mancing ikan kisi. Aku rasa ni ikan kisi ni. Ada seekor. Oh, ikan apa ni? Lama. Oh, sobat, sobat ikan apa ni? Ikan apa ni? Lama. Apa yang lama ni? Ya, aku pantai je lah. Macam kisi kunyit. Ya. Geng, aku sambil puluh sebenarnya aku lepas umpan tau untuk mancing kisi. Tu ah. Alhamdulillah kisi. Sambil aku lepas puluh, sambil aku lepas candat mancing kisi tau. Tunggu candat makan. Mancing kisi. Fishon, fishon. Layang kisi sambil candat. Layang kisi terus sambil candat. Candat kisi dua ekor sekali. Terus ni, terus. Dua ekor sekali. Umpan lah, kisi umpan lah. Lauk kisi. Sok-sok tu. Makan geng. Oh, makan, makan. Oh. Potong lambat je lah yang kisi. Ui, kasar-kasar ui kisi kat sini. Oh, saya lauk ni. Oh, tu. Fish on, fish on. Fish on, crispy on. Sotong on, sotong on. Tongeng. Fish on gang, fish on sotong. Fish on, fish on, fish on.
Gisi-gisi. Layang sotong, layang gisi. Ui, lauk. Rasa. Alright geng, aku rasa cukup lah. Dapat 3 ekor sotong. Lepas tu aku tengok kisi banyak. Jadi aku ingat aku cukup lah cari umpan. Lepas tu aku nak try drifting, nak cari laut sikit lah, cari kisi. Lepas tu tengok macam mana. Lepas tu turun balik lah ke bawah kan. Kita pergi bottom lah, bottom fishing. Alright, jom kita hanyut kisi tu. Aku nak angkat sawah, hanyut kisi jap, turun bawah. Alright, layan geng, layan geng, layan kisi dulu sekejap sebelum turun bawah. Layan geng, layan kisi. Uish, bukan kisi, ke sebelah. Ke sebelah ni. Patah balik, kecil sangat kan. Ni kisi. Yes. Eh, mai sini Virus. Cari ikan laut lu geng. Baru tu tarik turun bawah. Cukup ikan laut tu turun bawah. Layan kisi geng. Sur. Best gila. Aku layan ikan laut sekejap. Ikan laut ni kalau kita bawa balik, orang rumah suka kan. Tapi korang mesti tak suka aku mancing kisi kan. Korang nak tengok aku strike ikan kan. Besar-besar eh. Sekejap lah, kita layan dulu. Lepas tu sekarang dah rasa macam cukup, turun bawah. Fuh, Karen main kisi. Jangan kita turun. Layan kisi dulu. Wah kau, tengok lah saiz lah. Memang saiz lauk ni. Kau dah ambil belum pun? Ya eh. Ya, turun makan, turun makan ni. Layan kisi. Oh, ni bukan kisi ni. Bukan pasir, ada nama dia. Aku malas nak sebut. Tapi ikan ni ada, kisi ada. Best. Layan ikan laut dulu. Fuh, korang tengok saiz. Memang sedap laut ni. Kisi gasur ni, dia macam gua ni. Wah. Ai. Oh, dia, dia. Oi, dua ekor Virus. Ya Allah. Wow. Dua ekor. Besar-besar tu. Kasar weh, biasanya. Kasar gila. Dua ekor sekali.
Kau ada tak? Kau jangan sampai tak ada weh. Tak ada, aku rasa bersalah. Ha? Ada tak? Aku Apollo tu je yang ada satu. Ini kalau putus tak ada lah. Layan geng, layan. Wah, ikan ni dua ekor sekali. Lain yang aku cari, lain yang makan. Pairu pun dapat lagi sini. Weh, aku pelik lah. Setiap kali aku on ni, aku on je kamera depan ni kan. Mesti ikan ni yang naik. Tak ada kisi. Kalau aku off, kisi yang naik. Tengok jorah punya gegar. Aku ni ikan kisi ni ada. Dia hentak. Isi kasar ni. Ha, kau bapak besar. Ini belah belakang. Padu geng. Turun. Senang lah yang kisi guys. Sekali dengan ikan tu. Kutut lah. Mata follow aku tinggal satu je lagi. Satu ni putus. Ciao lah. Tinggal satu lagi guys. Kena yang kasar, yang besar-besar kena putus. Aku Apollo tadi bawa dua je. Satu aku bagi virus, satu aku pakai. So korang tengok ni. Tak ada dah, tinggal satu atas ni je. Tu turun bawah lah kan. Geng, aku rasa cukup kot. Apa lauk kan. Angin pun dah start masuk ni. Jadi aku turun bawah dulu lah. Okay, cukup lah ikan lauk kan. Kita pergi try mancing bottom pula. Puan dah ada, ikan lauk pun dah ada. Dia kena bawa balik, tak adalah perempuan marah kan. Selalu kita punya perempuan ni, dia suka ikan kecil-kecil kan. Ikan kecil-kecil, selar, kembung, kisi macam ni dia suka lah kan. Kalau ikan besar-besar dia orang, dia orang tak nak ke? Tu lah. Kita mancing bottom pula. Cari ikan besar. Jom. Kamera aku. Strike off kamera kan. Go. Kaci. Kamera ni lah tak hidup. Kenapa? Alhamdulillah. Kaci. Kamera tak hidup weh. Apa kamera aku ni tak hidup ah? Dang, kamera tak hidup. Alhamdulillah kaci. Berkat sabar aku dengan Fairuz ni. Fairuz. Berkat sabar kan. Tunggu daripada tadi lagi. Akhirnya makan juga. Bagus semangat kau eh. Itulah nak kena sabar boleh.
Nak kena sabar kan. Kaci kan, kaci. Nak buka sini. Tadi semangat dah hilang kan. Yalah, tunggu lama kan. Aku tak, yang aku pelik ni kenapa kamera ni tak hidup. Guys, aku viral kat belakang ni. Aku punya fish finder bateri habis. Aku dah charge malam kan. Tapi tak tahu lah kan, bateri habis. Jadi aku tak tahu aku duduk kat mana ni. Aku pakai anchor je. Bila anchor ikut sedap ni memang memang payah lah kan. Tak ada, tak ada apa, tak ada panduan eh, tak ada pedoman eh. So macam tu lah kan, aku ni spot akhir lah. Sebab fish finder aku dah tak boleh nak hidup. Aku tak tahu kat mana aku nak duduk. Aku tak tahu kat mana aku duduk. Jadi ni spot akhir lah ni kan. Kalau tak ada dekat sini, aku balik lah. Nanti sampai kat darat aku update lah hasil tangkapan aku eh. Korang stay tune lah. Apa tadi kau cakap dulu? Ha? Kau cakap apa? Kau cakap nak, kau cakap nak famous. Eh tapi, tapi aku tengok kau mancing macam mancing udang lah. Macam mancing udang. Tak apa, janji ada. Ah, okay. Tu, janji dah makan. Yang tahu ada ebek susat ni sekarang. Okay, aku dah sampai kat darat. Penat gila. So macam biasa aku nak update hasil aku. Hasil tangkapan aku hari ni, aku ada 3 ekor sebenarnya sotong. Tapi aku dah guna 2 ekor untuk mancing bottom kan. So tinggal seekor je lagi. Lepas tu kaci dengan kisi lah. Nah, kau tengok ni hasil aku. Kisi, sotong. Wah, dah macam pasar malam ni. Dah macam pasar malam. Padu weh, padu. Banyak, banyak gila. Aku rasa ada dekat dengan 3 kilo kot kisi aku. Tak tahu lah, banyak lagi kot. Orang alam lah kan. So macam tu lah. Penat. So aku harap kau enjoy dengan vlog aku kali ni. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Eh, selalu terbalik. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Kita jumpa lagi di vlog akan datang, okay? Cik. Alright.